gua paham gua. Ah, ini enggak? Dia yang enggak paham. Gua paham, gua emang paham. Lagu lu pasti begitu. Maksud lu yang enggak paham. Jangan sama kita rap begitu. Eh, lu yang enggak paham. Nope. Halo kawan, balik lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya di dalam mobil sedang nggak sedang apa-apa sih. Cuma di luar hujan. Coba saya berhenti di pom bensin. Ini guys, sambil nunggu hujan reda, saya mau cerita-cerita sedikit. Kemarin saya intip latihan circulation band dan dia sedang bikin lagu kedua. Yang pertama yang kemarin saya upload dengan judul Merah Putih dari circulation band, sekarang ada lagi dia bikin dengan judul lagunya Kawan. Dan ini nih kita lihat. Yuk kita cus ke studio. Intip serunya ikut latihan bersama circulation band. Ya kali refnya kan dua lagi ya? Ya dua aja man. Terus cepetan kan di potongnya kosong tadi. Cepetan. Kita tes tiga dulu. Potong yang mana tuh? Ada yang kosong. Yang dua lagi turun sih. Kalau itu gantung. Enggak. Keep up. Ngulangnya tiga. Kan tiga kali ulang refnya. Refnya tiga kali. Ya, kalau... yang sendiri satu. Ya dua full. Kalinya normal. Nah. Cuma ya dari ini bes. Seru juga sih kemarin ikutin pelatihan mereka. Saya coba ikut main drum. Saya coba ikut nyanyi. Karena kan vokalis mereka tidak ikut pelatihan karena kesibukan masing-masing. Karena memang semua yang ada di circulation band sudah berkeluarga, jadi memang waktunya sangat sulit untuk kumpul lagi. Ada kejadian lucu, waktu itu basisnya Ipit, dia sedang perannya mengeluarkan kemampuannya. Si Ipitnya itu dengar Ipit salah bas. Gimana teman-teman? Lucu kan jadi kejadiannya. Terus juga ada perdebatan juga, ada perdebatan antara basisnya dengan drummernya. Ini kan mereka nih basis sama drummernya masih saudara. Si drummernya masih keponakan dari basisnya. Mereka ada ya diskomunikasi atau saling keras kepala lah gitu. Seperti ini videonya. Mereka sempat debat. Habis. Gua paham gua. Ah, ini enggak. Dia yang enggak paham. Gua paham, gua paham. Emang lagu lu pasti begitu. Maksud lu yang enggak paham. Jangan sama kita rap begitu. Eh, lu yang enggak paham. Sempat debat. Gua bingung mau misainnya. Mereka badannya gede-gede ya, sedangkan badan gua imut. Dan kejadian itu gua juga buat teman-teman nih yang mau
nilai nih suara saya. Kalau saya menjadi jadi vokalis, gimana nih suara saya? Cocok atau enggak saya jadi vokalis dan berhenti menjadi konten kreator. Ada juga Pak, saat saya main drum, saya sudah lama enggak pegang drum, biasa di balik layar ya, tahulah. Sekarang main drum satu lagu cukup membuat napas saya ngos-ngosan ya. Dinilai ya teman-teman, kira saya cocok nggak kalau jadi vokalis? Nah, cocok nggak nih? Setuju nggak nih kalau saya main drum lagi? Kalau di Altap Band saya basis. Sebenarnya sih ilmu basis saya sih standar-standar aja, karena berhubung gak ada pemain bassnya di Altaf BN, jadi ya saya dituntun sama teman saya buat belajar main bass. Terus juga kalau di Iwani Band, Iwani Band dulu saya pernah ngedrum. Itu kan lagu-lagunya religi. Saya bisalah untuk lagu-lagu opik, lagu-lagu yang santai-santai, lagu-lagu nasyid. Tapi kalau sekarang karena kan lagu-lagunya kayak lagu wali, terus ungu, agak sulit saya sekarang tuh buat improv drum ya, kan emang sekarang saya tidak fokus lagi buat di musik, sekarang saya fokus di konten kreator seperti ini teman-teman. Kalau saya drum dan saya nyanyi, doakan teman-teman agar channel YouTube saya berkembang. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terus berkarya buat kalian yang punya band atau ingin buat video klip, tidak usah harus mengeluarkan dana besar, kalian pakai handphone saja, edit di aplikasi banyak, Kinemaster, ada apa di Kinemaster, ada Power Director, ada banyak lagi ya teman-teman. Tinggal kalian gimana cara edit videonya. Sebelum edit video, bikin video klip, kalian harus rekaman dulu, rekaman, setelah itu baru bikin video klip. Kalau bisa sih ciptaan sendiri ya teman-teman, agar kita tidak melanggar peraturan dari YouTube kalau untuk cover-cover lagu, karena memang sulit juga nanti untuk dimonetisasinya kalau sudah mencapai target dari persyaratan YouTube. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe serta tinggalkan komen di kolom komentar.